Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba Al-Jawfi Al-Bukhari rahimahullahu taala amin. Babun mata yasjudu man khalfal imam. Ini bab kapan sebaiknya sujud oleh orang yang ada di belakang imam. Apa langsung sujud, apa antar-antaran, atau segera. Qala Anas, berkata oleh Anas, kata beliau, fa'idha sajada fasjudu. Maka apabila sujud ia imam, maka sujudlah olehmu, wahai. Ya. Ya. Makmum, sujud. Jadi langsung aja, jangan tantaran, segera. Wa bilai qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ya'ya bin Sa'idin an Sumya an Sufyan qala haddatsani Abu Ishaq qala haddatsani Abdullah bin Yazid qala haddatsani Al-Barra wa huwa ghairu kadzubin. Abdullah bin Yazid bercerita, berkata ia telah bercerita kepadaku oleh Barra, dan dia Barra orang yang ghairu kadzub. Ghairu kadzub, orang yang bukan pendusta. Artinya ini hadis sahih ini. Kalau dia pendusta, hadisnya menjadi lemah. Lantaran pembawanya, perawinya. Walaupun benar. Itu hadis matanya benar. Tapi pembawanya umpama enggak benar, pendusta, maka hadis itu menjadi ya dhaif. Nah, ini dikatakan wa huwa ghairu kadzub, dan dia itu tidak pendusta. Ya, siapa? Barra. Qala, berkata ia, ya, Barra berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, apabila ia berkata sami, apabila berkata ia, ya, sami Allahu liman amida, ya, imamnya bilang begitu, sami Allahu liman amida, lam ya'in ahadun minna zahrahu atta yaq'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sajida. Maka tidaklah membungkukkan, tidaklah bungkuk oleh seseorang di antara kami, tidaklah membungkukkan oleh seseorang di antara kami akan punggungnya hatta yaqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ya, jatuh sujud, bukan jatuh, maksudnya sengaja itu ya. Terjadilah. Summa naqau. Ya. Kemudian jadilah, jatuhlah, ya, bahasa kita, barulah kami sujud dan ba'dahu, sujud setelahnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran buat kita, pemimpin dulu yang jalan. Kasih beliau penghormatan. Pemimpin dulu yang jalan. Kita belakangan. Ya. Jadi kata beliau, lam ya'in ahadun minna zahrahu hatta yaqa'an nabi sajidan. Ya, tidaklah membungkukkan salah seorang di antara kami akan punggungnya sehingga ya
sujud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sujud dulu Nabi baru kita. Waktu itu sahabat. Summa naqau sujudan ba'dahu. Kemudian barulah sujud setelahnya. Setelah Nabi sujud, barulah yang lainnya sujud. Wallahu a'lam bishawab.